Mas Rulu, saya silahkan Ya. menyampaikan firman. Selamat pagi semuanya yang ada ikut di Senior Fellowship. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak berdoa. Sebelum kita doa firman Tuhan juga mungkin tadi sudah dengar ya tentang Tante Motan yang sudah dipanggil Tuhan, kita juga doakan ya Tante Motan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih akan kasih Engkau yang luar biasa ya Tuhan, yang selalu menyertai kami hari demi hari. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, mendengar tentang Tante Motan yang sudah kembali ke rumah Bapa. Terima kasih akan kasih setiamu ya Tuhan, yang Kau berikan kepada Tante Motan, sehingga ia boleh menyelesaikan hidupnya di dunia ini ya Tuhan. Telah selesai tugas-tugasnya di dunia ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, untuk keluarga ya Tuhan, untuk Pastor Ed dan juga Kiki. Bapa, biarlah Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka dan juga keluarga besar Kartono dan keluarga besar Ko ya Bapa. Hamba berdoa juga untuk Pastor Ed yang ada di Texas. Bapa, biar Engkau sendiri yang menolong Pastor Ed di dalam perencanaan membawa kembali jenazah daripada Tante Motan ke Toronto. Biarlah semua boleh berjalan dengan lancar Bapa. Sampai nanti dia tiba di sini, kemudian juga akan dikuburkan ya Tuhan. Bapa, biarlah Kau tolong semua perencanaan, dan juga seandainya Pastor Ed mau ke Kanada juga Bapa tolong dalam perjalanan dia ke Kanada biar semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya perencanaannya itu ke dalam tangan Engkau saja. Dan Bapa sebentar kami juga mau berkumpul di sini untuk mendengar firman-Mu dan juga untuk mendiskusikan akan firman-firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau turut campur, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang mengiluminate firman-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi makanan, boleh menjadi penuntun dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau membacakan yang seperti sudah Om Tante ditugaskan untuk baca. Saya akan share di sini, kita baca sama-sama di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Ya. Bisa bisa lihat semua ya? Bisa. Saya nah, kita baca sama-sama Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan di hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat yang ke-15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Ayat ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saya stop dulu ini share-nya. Ya. Tadi dalam penulisan daripada surat Yakobus yang tadi itu latar belakangnya surat Yakobus itu ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi di perantauan. Jadi mereka itu ada 12 suku tetapi tinggalnya tinggalnya tuh merantau lah seperti kita merantau ke Kanada gitu ya. Nah, yang di orang Kristen Yahudi juga begitu, banyak sekali mereka terpencar-pencar. Nah, kondisi pada saat itu, kondisi pada saat surat ini ditulis, itu keadaannya itu miskin. Miskin sekali, teraniaya, dan sulit untuk mencukupi kebutuhan dasar. Gitu. Sehingga mereka yang jemaat-jemaat Kristen Yahudi itu menjadi ujian bagi bagi kehidupan mereka. Ya. Jadi mereka takut karena kurang cukup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga sih orang yang cukupan, tetapi di situ mereka kehidupannya tuh mementingkan diri sendiri. Mereka melihat ada orang yang susah, tetapi mereka tidak menolong. Jadi itu kenapa surat Yakobus itu ditulis kepada orang Kristen Yahudi. Nah, kalau sebelumnya ya, saya
Nggak tahu kalau misalnya Om Tante waktu dulu, waktu yang bulan-bulan selanjutnya kan pernah baca Yakobus 2 juga ya. Di situ Yakobus 2, kalau saya nggak apa namanya, nggak baca, nggak tulis di sini, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Tetapi bunyinya itu kurang lebih begini, bahwa apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman tetapi tidak punya perbuatan. Nah, itu Yakobus 2 ayat 14. Untuk menyelamatkan kalau kita punya iman tapi nggak ada perbuatan ya. Jadi dibilang ayat 15, misalnya ada saudara-saudara tidak punya pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, tapi nggak diperhatiin gitu. Nah, terus udah gitu, dibilang iman tidak disertai perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah mati. Ya, itu ayat 17, ya, yang Yakobus 2. Kemudian juga yang Yakobus 2 ayat 22 dikatakan bahwa iman perlu bekerja bersama-sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Nah, di sini sebetulnya sih ya, si kalau dilihat dari pasal-pasal sebelumnya, sebelum kita masuk ke Yakobus 3 ini, si Yakobus ini mengambil contoh Abraham. Mengambil contoh Abraham, dia tuh punya iman bahwa Tuhan tuh ada. Pada saat itu Abraham, pada zaman Abraham ya, itu banyak sekali apa namanya dewa-dewa. Tapi si Abraham percaya bahwa Tuhan tuh ada. Waktu Tuhan berbicara kepada Abraham dalam mimpi ya, si Abraham disuruh oleh Tuhan untuk berangkat gitu, untuk keluar dari kotanya. Padahal Abraham itu sudah berkecukupan, sudah mewah, sudah apa namanya, sudah settle lah, sudah mapan gitu ya. Tapi Tuhan suruh berangkat, suruh keluar dari kotanya, dari kekayaannya, dan Abraham menurut. Nah, itu dia. Jadi dia berangkat, dia berbuat. Dia Abraham itu jadi punya di situ dia mendapatkan hikmat ya. Wah, ini Tuhan mau sesuatu nih untuk dia berbuat. Nah, makanya kita masuk di sini di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Tadi kan judulnya adalah hikmat dari atas ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Om sama Tante, apa yang dimaksud dengan hikmat? Ayo, bisa apa, kita diskusi ya. Apa hikmat itu? Ada yang bisa kasih ini enggak, kasih apa namanya? Hikmat itu apa sih gitu loh. Hikmat kan wisdom ya. Wisdom. Ya. Yeah. Ya, jadi ya. Wisdom, the right use of knowledge. Ya, betul. Mm-hmm. Ya, itu dia. Kalau di dalam bahasa Indonesianya ya, betul. Hikmat adalah kebijaksanaan, kan wisdom kebijaksanaan. Ya. Jadi artinya tuh selalu menggunakan akal budi, cerdik dan pandai. Dikatanya gitu ya, di arti kamus ya. Jadi dia bisa menimbang, membedakan baik dan jahat, baik dan jahat. Nah, di sini tadi di slide-nya saya ya, di slide-nya saya ini, sebentar, saya ini lagi. Nah, hikmat yang dari atas di sini dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi ya, atau dikatakan juga bisa aja dikatakan, siapakah di antara kamu yang berhikmat dan berakal budi ya. Tadi kan dikatakan arti hikmat adalah dapat membedakan baik dan jahat ya. Terus kemudian, kalau ada, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dan kelemah lembutan. Itu hikmat ya, dari Allah. Nah, di dalam perjanjian lama ya, saya matikan lagi. Di dalam perjanjian lama, siapa yang jadi raja yang punya hikmat? Di dalam perjanjian lama, siapa raja yang paling bijaksana? Ada yang tahu? Salomo. Salomo. Ya, betul, Salomo. Salomo itu ceritanya, waktu Tuhan tanya ya sama Salomo, kamu mau minta apa? Dia bilang. Terus si Salomo, dia nggak minta kekayaan, tetapi Salomo itu minta apa? Minta wisdom atau hikmat ya. Di situ satu raja-raja tiga, raja-raja tiga, dia dikatakan bahwa maka berikanlah kepada hambamu ini, ayat 9 ya, si Salomo mengatakan, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan kasihnya bukan hanya hikmat ya, tapi juga kekayaan dan kemakmuran. Nah, itu Salomo minta hikmat yang dari atas, hikmat dari Tuhan. Terus bagaimana sih Salomo kok bisa minta hikmat ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa Salomo minta hikmat? Ada yang tahu? Kenapa sih Salomo minta hikmat? Karena kekayaan dia udah banyak, berlebihan. Ya, kalau saya lihat ya, kalau saya waktu baca-baca, pasti itu dari orang tuanya. Nah, buktinya apa? Kan orang tua Salomo siapa? Daud kan ya?
Daud di apa di Mazmur, nah, saya siar lagi nih sis, ada saya ini lagi di Mazmur, Mazmur bentar, ada lagi nggak, bentar ya. Oh, ada nih. Kita lihat sini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua, itu di Mazmur 111 ayat 10 ya. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ini Mazmur 111 ayat 10. Mazmur kan ditulis oleh Daud. Ya. Kemudian Amsal itu juga sama. Amsal 9 ayat 10. Amsal yang tulis sama siapa? Salomo kan ya? Salomo. Itu tulisnya sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Salomo minta hikmat itu karena dia belajar dari orang tuanya. Ya. Nah, sebetulnya kalau saya lihat ya di sini om, tante, ada kesempatan untuk bimbing anak, cucu untuk takut akan Tuhan. Ya. Mungkin di dalam kehidupan kita yang sudah ada umur, wah anak saya udah besar-besar ya. Mana mungkin dia mau apa namanya mau dengar saya gitu. Tapi enggak usah takut kalau om tante punya anak yang enggak mau dengar. Kuncinya apa? Kuncinya adalah doa ya. Kuncinya adalah doa. Di sini kalau saya boleh share di sini dikatakan adalah prayer is the key to open every door. Ya. Prayer is the key to open every door. Jadi itu prayer itu adalah master key dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita ada kesempatan, kita bisa impartasi, kita bisa bimbing anak cucu untuk takut akan Tuhan seperti Salomo. Ya. Jadi awalnya adalah takut akan Tuhan. Nah sekarang waktu kita baca ya hikmat apa artinya orang yang takut akan Tuhan? Bisa nggak bisa yang jawab nggak? Orang yang takut akan Tuhan itu apa artinya? Ya. Apa taat akan firman. Taat. Ya, firman Tuhan. Halo Yani. Halo. Dari Indonesia nih. Dari sana jam ya. Berapa? 11 malam ya. Wow. Setengah 12. Puji Tuhan semangat. Ya. Orang yang takut akan Tuhan tadi apa Yani bilangnya? Taat setia sama firman Tuhan. Ya, apalagi? Ada lagi enggak? Menjalankan firman Tuhan. Ya. Ada lagi? Apa? Coba. Taat betul. Ada lagi enggak? Menjalin hubungan ya. Betul, ada hubungan dengan Tuhan, orang takut akan Tuhan. Ada lagi? Ada relationship dengan Tuhan? Ya, relationship sama Tuhan. Kita, kenapa? Ada lagi? Tadi siapa yang mau bicara? Betul, orang yang takut akan Tuhan itu harus taat ya, taat sama Tuhan, punya relationship sama Tuhan dan tidak melanggar hukum Tuhan, ya itu orang yang takut sama Tuhan, ya mau hidup di dalam pertobatan. Nah, kalau orang yang tadi kan taat sama firman Tuhan, ya takut sama Tuhan. Kalau takut sama Tuhan itu artinya apa? Berani nggak? Nggak berani kan sama Tuhan? Ya. Nah, orang yang tahu firman Tuhan, tetapi ada tetapnya. Orang yang tahu firman Tuhan, tetapi kalau dia tidak takut sama Tuhan, maka dia akan hidup di dalam dosa karena dia berani sih sama Tuhan. Dia berani sama Tuhan ya dia hidup dalam dosa. Kan itu dia ya. Jadi hikmat dari atas itu hikmat dari Tuhan. Ya, lawannya apa? Hikmat apa kalau lawannya? Hikmat? Hikmat dunia ya, lawan dari hikmat Tuhan lawan dunia. Nah, tadi kita bacakan ya Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Nah, kalau kita baca yang tadi Yakobus 3 ayat saya share lagi sudah. Lalu dekat kena kasih. 13:18. Ya. Nah, ayat 14 ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berusaha melawan kebenaran. Nah, di sini ayat ini ayat 14 ya. Itu menyatakan hikmat dunia. Tadi kan hikmat dari Tuhan, hikmat dari atas ya. Nah, lawan daripada hikmat Tuhan itu adalah hikmat dunia. Hikmat dunia itu ditulis sama Yakobus ini di ayat 14 dikatakan
jika kamu menaruh perasaan iri hati. Jadi tuh hikmahnya tuh kalau menurut ayat ini ya, yang saya baca ini, ada tiga. Perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, berdosa melawan kebenaran. Nah itulah hikmat dunia, contoh-contohnya. Orang, di situ kan ditulisnya perasaan iri hati. Ya, kenapa orang bisa iri hati? Nah sekarang saya tanya, kenapa orang bisa iri hati? Kenapa tuh Om Alwin? Orang bisa iri hati kenapa tuh Om Alwin? Orang lebih. Karena dia melihat dan dia membandingkan diri sendiri kepada orang lain. Oleh karena dia selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan kekhususan bagi setiap anak-anaknya. Ya. Jadi seharusnya kita melihat akan diri kita sendiri dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Betul. Tapi kalau kita melihat kepada orang lain dan kemudian kita membandingkan diri kita pada orang lain, terutama kita merasa bahwa dia itu lebih dari kita, maka dengan ada tendensi untuk kita mau menyamai dengan dia. Dan itulah iri hati. Betul. 100 Om Alwin. Iya, saya tulisnya memang itu. Saya siapkannya apa? Yang saya tulis memang compare, kita membanding-bandingkan ya. Iri hati itu karena kita membanding-bandingkan. Wah, dia lebih pintar ya waktu masih sekolah, orang lebih pintar ya, lebih unggul ya. Kemudian misalnya kalau sekarang yang udah kerja, wah dia lebih kaya, lebih sukses, lebih bahagia. Kita jadi apa? Membanding-bandingkan ya. Jadi kita iri. Sebetulnya untuk lebih unggul, lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses, itu sebetulnya nggak salah. Tetapi karena motivasi salah atau karena dia compare, jadi apa? Ya jadi menimbulkan apa? Kebencian, menimbulkan perbantahan, argumen ya. Menimbulkan apa? Akibatnya apa? Bertengkar. Iri hati. Makanya sebenarnya iri adalah hikmat dunia. Ya. Ini juga dialami oleh si iblis ya, Lucifer. Kan tahu kalau iblis itu kan dulunya malaikat. Malaikat yang Lucifer itu ditugaskan untuk menyanyi. Tapi karena dia sombong, dia iri sama Tuhan, akhirnya Lucifer dihukum. Dia dibuang. Dibuang jadi iblis gitu loh. Nah, tadi yang pertama ya, iri hati. Yang kedua, tadi kan dikatakan mementingkan diri sendiri. Ya. Sekarang, apakah mementingkan diri sendiri adalah hikmat dunia? Pasti hikmat dunia. Contohnya apa kalau mementingkan diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari? TV. Ayo, banyak dong contohnya. Ya, kita selalu kita selalu mau supaya kita itu lebih dari dia. Ya, dengan bukan dengan hal yang baik, tetapi dengan membandingkan ya, apa yang dia apa. Jadi kembali lagi ke masalah dengan membandingkan, maka kita bisa melihat ya, dan kita merasa lebih kurang daripada orang lain. Ya, sedangkan ya, seharusnya kita pun mempunyai sesuatu yang lebih, yang unggul dari dia. Tetapi keunggulan kita tidak pernah kita utamakan, tapi kita hanya melihat apa yang orang lain punya. Lebih. Jadi tidak adanya suatu wisdom ya, tidak adanya suatu kebijakan untuk melihat bahwa kita sendiri sebetulnya sudah baik itu loh. Ya. Jadi kita selalu membandingkan orang lain tuh lebih baik, lebih kaya, lebih segala-galanya. Ya. Tapi lupa bahwa Tuhan telah memberikan pada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Medi apa sih Medi? Kalau untuk mementingkan diri sendiri, contohnya apa sih Medi? Ya, saya mementingkan diri sendiri. Ya. Kalau saya bilang dasarnya sih itu negatif thinking. Kita membandingkan diri kita pada orang lain itu, kalau kita positive thinking, kita bersemangat harus bisa seperti dia itu. Itu yang saya lakukan sejak saya masih muda. Ya kita bandingkan diri kita, oh dia bisa, gua nggak bisa. Masa sih gua nggak bisa? Bukan ngiri ya, bukan ngiri, tapi menginspirasi kita, menyemangati diri kita untuk bisa melakukan itu. Itu yang saya lakukan sehingga saya bisa seperti ini. Anak 4 bisa saya sekolahin semua dengan biaya yang pas-pasan. Saya lihat orang lain bisa, masa gua nggak bisa. Kita kalau positive thinking ya itu gitu. Kalau negative thinking ya langsung kita ngiri gitu. Nggak semangat malah jadi ngiri. Kok dia begitu, gua kok enggak? Nah, baliknya terus bilang Tuhan nggak adil. Nah ini.
Ya. Kalau saya positive thinking, dia bisa gitu, masa sih gua enggak bisa gitu? Hah? Walaupun dia pendidikan lebih tinggi, tapi gua sama-sama Tuhan udah ciptain gua manusia sama. Mata gua dua, otak gua satu, tangan dua, kaki dua, sama. Gua harus bisa, itu nyata. Ya, itu yang saya lakukan nyata, saya bisa lakukan itu. Sampai sekarang ya, hasilnya anak-anak semua jadi orang ya, sekolah selesai. Itu karena saya sendiri pendidikan hanya SMA ya, mau ke university, kejadian Gestapo itu stop, nggak ada ya. Tapi menginspirasikan diri saya, gua harus bisa, gua laki-laki ya, orang lain laki-laki, Tuhan ciptakan gua mata gua dua, dia dua, kaki gua dua, tangan dua, gua nggak cacat, gua harus bisa ya. Harus positive thinking, itu yang karena negative thinking itu bisa jadi ngiri sama orang. Tadi itu iri ya Om, tadi iri. Sekarang mementingkan diri sendiri. Contohnya yang tadi si Yani udah bilang, oh egois, betul egois. Tadi iri udah. Ini yang nomor dua, mementingkan diri sendiri itu adalah hikmat dunia, ya. Tadi. Ya. Terus udah gitu, kalau saya lihat ya, kalau mementingkan diri sendiri, kalau yang paling paling gampang dalam kehidupan sehari-hari adalah antri, line up, ya. Ingat nggak kalau kita di Indonesia? Adu cepat kan kalau misalnya mau ya, dulu ya. Siapa dapat ya kan, siapa cepat, siapa dulu siapa cepat. Tapi kalau di Kanada ini kan waktu saya pindah di sini, oh orang harus antri. Ya harus antri. Nah itu dia. Jadi kita dilatih untuk supaya tertib. Tertib supaya kita jangan mementingkan diri. Itu yang paling gampang lah ya, aturan untuk, ya, aturan ya, aturan kita harus ikuti, jangan apa namanya, kita adu duluan. Jadi siapa cepat siapa dapat. Nah itu mementingkan diri sendiri. Nah yang ketiga, contoh yang apa namanya, hikmat dunia yang tadi ditulis di dalam Yakobus 3 ayat ayat 14 ya. Itu kan di sini ditulisnya, jika kamu merasa menaruh perasaan iri hati yang tadi pertama, dan kamu mementingkan diri sendiri, yang kedua, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah ini juga contohnya banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau saya lihat pengalaman waktu saya di Indonesia ya. Nah dulu saya istilahnya tuh ada proyek. Wah kalau proyek ngapain? Nyogok ya kan? Nyogok supaya apa? Itu kan lancar. Berusaha melawan kebenaran. Sekarang juga masih banyak sih ya. Kalau kita mau naik pangkat supaya usaha lancar. Terus udah gitu, kalau mau cepat prosesnya KTP atau driving license, itu kan kita nyogok gitu ya. Nah ini sebetulnya bukan hanya di Indonesia loh, ya. Di Kanada juga, dengar nggak minggu lalu atau beberapa hari lalu tuh, ada berita katanya superintendent Toronto Police yang dituduh bocorkan exam untuk promotion 6 polisi. Itu di mana-mana, bukan hanya di Indonesia ya. Di Kanada juga ada yang begitu. Itu apa? Berdusta melawan kebenaran. Itu contoh sehari-hari. Jadi sebetulnya hikmat dunia itu adalah standar moral yang berasal dari pengalaman hidup yang berinteraksi dalam keadaan lingkungan ya. Itu tersimpan di dalam hati, kemudian menjadi karakter sifatnya seseorang. Akhirnya jadi apa? Kalau hikmat dunia jadi prinsip hidup, kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan kita untuk misalnya kita lancar, kita kasih uang. Kalau kita mau cepat sesuatu, kita nggak peduli sama orang lain, pokoknya adu cepat sendiri ya kan. Atau tadi kita misalnya iri, itu juga sebetulnya kita unggul atau kita pinter nggak salah, tapi karena kita iri hati jadi kita jadi menjadi hikmat dunia ya. Itu yang ditulis oleh Yakobus, supaya kita tuh tidak ikuti hikmat dunia tetapi kita ikuti hikmat daripada Tuhan ya. Nah sini kalau di dalam Korintus 1 Korintus juga dikatakan bahwa hikmat dunia adalah kebodohan bagi Tuhan ya. Nah sekarang kita lihat yang di ayat yang ke 15 ya, ayat 15. Nah di sini dikatakan ya, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bukan hikmat Tuhan ya, itu ya. Iri hati, mementingkan diri, itu bukan hikmat Tuhan. Tapi situ akan timbul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Terus kemudian di ayat 17, ayat 17 ya. Ayat 17 di sini. Nah, di sini dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama apalah? Murni. Ya. Kalau murni itu apa? Murni.
Asik. Apa Citina, murni Citina? No agenda. Nggak ada udang di balik batu. Batu. Murni, benar-benar murni ya. Murni itu kayak seperti kalau apa ya? Emas. Asli. Ya, emas di murni, bukan emas emas yang udah dicampur-campur kan. Jadi enggak apa bersih sekali ya. Murni, murni itu secara moral, rohani, bukan hanya di luar tapi juga di dalam hati kita murni. Jadi hidup yang bersumber dari Allah, tidak terkontaminasi oleh hawa nafsu, dengki, iri hati dan tinggi hati. Nah, tadi pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Pendamai itu salah satu daripada buah roh, ya kan? Ingat ya buah roh ya. Nah, kalau pendamai itu jadi kalau pendamai itu apa sih? Biasanya mengalah. Mengalah, enggak keras kepala. Kalau keras kepala enggak damai-damai. Ini pendamai. Iya, kemudian peramah ya. Peramah, ramah apa tuh ramah tuh? Kira-kira. Ramah. Sama-sama ya, enggak sombong. Ya. Nah, kalau kita misalnya dalam kehidupan, nah, kalau kita punya kita ngelihat orang, kita mau negur duluan, kita mau coba untuk hai gitu atau selamat datang gitu ya. Peramah gitu ya, peramah, lembut, enggak kasar ya. Kemudian penurut. Penurut bahasa Inggrisnya apa, Cicinga? Obey. Ada. Ya, selalu taat. Nah, ada orang yang bilang katanya apa? Teachable ya. Teachable. Betul enggak Cicinga? Ya. Teachable. Jadi orang yang mau belajar, ya siap untuk saat tunduk kalau ada Alkitab katakan apa dia mau tunduk mau dibimbing. Di situ juga yang selanjutnya tadi murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah yang baik, tidak memihak dan tidak memihak. Nah itu hikmat yang dari atas. Sekarang pertanyaan saya ini di luar dari semua ya. Kira-kira saya tutup dulu ya. Kira-kira bagaimana mendapatkan hikmat yang dari atas? Dari mana juga bisa. Banyak berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Satu, jadi apa? Satu apa? Minta pimpinan Roh Kudus, minta hikmat dari atas. Ada yang lain? Membaca firman. Membaca firman, betul. Apalagi? Apalagi? Lisien. Kalau kita mau minta hikmat dari atas, apa aja tuh? Baca firman Tuhan, Roh Kudus. Berdoa, minta. Nah, berdoa. Ya, berdoa. Nah, betul. Jadi kita baca firman Tuhan ya, baca firman Tuhan, kemudian kita berdoa. Berdoa ya, paling gampang kalau berdoa tuh ingetinnya kalau orang kan ada emergency apa? 911 kan ya. Tapi kalau berdoa ingetnya apa? 333, Yeremia 33 ayat 3. Ya, bisa baca enggak tuh Tante apa Susiana bisa baca enggak Yeremia 33 ayat 3? Bisa baca? Saya belum ketemu. Belum ketemu. Siapa yang bisa ketemu? Coba baca Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberikan kamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Nah, itu kita kalau hikmat dari atas itu tadi kita sudah dengar ya baca firman Tuhan, jangan lupa kita berdoa. Berdoa itu adalah kunci dari segalanya. Kadang-kadang kita kalau lagi ada persoalan mungkin ya kita mau gimana gitu ya. Kita mau minta hikmat yang mana? Kadang-kadang ada pilihan A dan B atau C. Waduh Tuhan nih A B C yang mana ya Tuhan? Nah, cara salah satunya kita berdoa. Kita berdoa sama Tuhan karena di sini Tuhan katakan berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kadang-kadang, ya itu dia, kalau kita udah mendapat jawaban, apa yang kita lakukan? Wah, ini hasil usaha saya. Bangga, gitu ya. Padahal Tuhan udah kasih wisdom, tapi kitanya mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itu kita mesti apa? Bersyukur. Kita selalu, setelah kita mendapatkan itu, kita jangan lupa, kita bersyukur. Bersyukur, ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7. Cioce bisa nggak baca, Cioce? Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat 6-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terus yang ketujuhnya? Belum tuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jangan lupa itu. Setelah kita doa, permohonan dan ucapan syukur,
Tuhan kasih apa istilahnya bonus, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi itu kita tadi sudah baca ya Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, mungkin kalau baca itu susah banget, tapi ingat kalau hikmat dari atas itu hikmat Tuhan, itu judul perikopnya paling gampang ya, hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan. Kita bisa dapat hikmat dari Tuhan dari mana? Dari baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa dan kita mengucap syukur. Ya, itu aja. Ya. Jadi puji Tuhan, itu yang saya bisa share, kita bisa sama-sama belajar dari Yakobus 3, biar semuanya ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, biar kita selalu berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Ya, amin. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Kalau kami pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu, kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh menggali isi firman-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, biar kami boleh senantiasa bergantung kepada Engkau Tuhan. Apapun masalah kami, masalah kesehatan, masalah keluarga, biar kami selalu berdoa kepada Engkau ya Tuhan untuk meminta hikmat yang daripada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Kalau kami pun dalam keadaan bahaya, Engkau selalu menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang baik dan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk waktu ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan anak-anakmu yang ada di sini Tuhan. Kau bless satu persatu ya Tuhan. Dalam keluarganya, dalam kesehatan Bapak, Engkau berkati mereka, anak cucu Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.